Sudah mulai. Wow, itu rumah roti jahe yang indah. Iya, dan ada manusia kue jahe. Lihat ibu, ada manusia kue jahe. Apa kau menyukainya, Timmy? Iya. Timmy, selamat Natal. Terima kasih manusia kue jahe. Haruskah kita membangun rumah kue jahe? Iya. Sayang, ya ayah. Makan sesuatu, tebak ayah. Makan permen, ya ayah. Buka mulutmu, ha ha ha. Sayang, sayang, ya ibu. Makan sesuatu, tebak ibu. Makan coklat, ya ibu. Buka mulutmu. Sayang, makan sesuatu, tebak sayang. Makan biskuit, ya sayang. Tunjukkan tanganmu, ha ha ha. Sayang, sayang, ya ayah. Bawa sesuatu, tebak ayah. Coba ayah lihat, ya ayah. Tunjukkan tanganmu, oh oh oh. Di mana manusia kue jahe? Manusia kue jahe ingin pulang. Ayah janji dulu tidak memakannya. Baiklah, ayah berjanji. Wow, aku selamat. Selamat Natal. Natal adalah hari di mana kita mengharapkan cinta dan damai, dan berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Pada hari Natal, kami menyiapkan beberapa hadiah dan makanan enak untuk teman dan keluarga kami, dan menikmatinya bersama. Ketika kau mendapatkan hadiah, kau harus mengucapkan terima kasih. Wah, terima kasih. Dan saat kau memiliki beberapa suguhan Natal, jangan lupa untuk membaginya dengan orang yang kau sayangi juga. Ayo makan. Tidak, tidak. Oh, kenapa? Karena ku dewasa. Oh, kenapa? Kamu masih kecil. Oh, kenapa? Kenapa? Kalian harus dengar ayah. Ku ingin jadi dewasa. Jangan buru-buru. Ku bisa lakukan banyak hal. Kamu mau apa? Cuma orang dewasa yang bisa memutuskan. Kalau begitu, ayo kita berubah. Miau-ha. Ingin jadi dewasa. Jangan buru-buru. Ku bisa lakukan banyak hal. Kamu mau apa? Ku kan beli semuanya. Tidak seperti itu. Kan luar biasa. Ku ingin jadi dewasa. Sekarang ayah akan melakukan apa yang ayah inginkan. Dududu. Kenapa? Karena ku dewasa. Oh, kenapa?
menjadi anak. Anak yang tua tak perlu lakukan banyak hal. Masih kecil ku ingin kau merawatku. Apakah benar akan luar biasa? Tidak. Ku ingin menjadi anak. Anak yang tua tak perlu lakukan banyak hal. Masih kecil lakukan yang ku mau. Apakah benar akan luar biasa? Ku ingin jadi anak. Aku juga mau. Tidak boleh, hanya untuk orang dewasa. Bayi lapar. Sulit menjadi dewasa. Terima kasih sudah mengatakannya. Anak-anak, apa kamu ingin menjadi dewasa? Ya. Kenapa begitu? Karena banyak yang bisa dilakukan orang dewasa. Dan mereka dapat membantu orang lain. Baik orang dewasa maupun anak-anak dapat mengalami masa-masa sulit. Jadi selalu... Pikirkan bagaimana perasaan orang lain. Luar biasa. Wow. Semuanya selesai. Baiklah. Ku sayang kakek yang baik. Ku sayang nenek yang baik. Yuk buat kue, kue yang manis. Kakek, nenek, ku sayang. Rumahku, oh keluarga sayang. Rumahku, oh keluarga sayang. Saya ibu yang hebat. Kami datang siapkan makan. Ibu dan ayahku sangat sayang. Rumahku, oh keluarga sayang. Rumahku, oh keluarga Meow. Anak-anak, pikirkan apa yang ingin kau lakukan dengan keluargamu. Apa yang ingin kami lakukan? Misalnya, nenek dan kakekmu. Membuat camilan. Waktunya camilan. Dan ibu dan ayahmu. Pergi keluar dan bermain. Bermain. Dan saudaramu. Bermain game dan membuat sesuatu bersama. Aku juga suka. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan keluarga akan menjadi kenangan indah. Thank you.
apa? Oh, Timmy, banyak sekali debu di lantai. Ayo gunakan robot pembersih untuk membersihkannya. Robot pembersih? Ya, aku suka robot pembersih. Semua lari! Siap? Ayo! Aku robot pembersih, mungkin punya misi. Debu yang ada di lantai kan ku tangkap. Yo, ayo bersihkan debu di sini. Berhenti! Yo, ayo bersihkan debu di sana. Tertangkap! Bersih sudah sekarang. Aku akan melihat tempat lain. Oke! Aku robot pembersih, ku kini punya misi. Debu-debu di bawah sofa kan ku tangkap. Yo, ayo bersihkan debu di sini. Berhenti! Yo, ayo bersihkan debu di sana. Tertangkap! Bersih sudah sekarang. Aku akan melihat di bawah sofa. Oke. Aku robot pembersih, ku kini punya misi. Debu-debu di bawah sofa kan ku tangkap. Yo, ayo bersihkan debu di sini. Berhenti! Yo, ayo bersihkan debu di sana. Tertangkap! Bersih sudah sekarang. Debu-debunya lari ke karpet. Ayo tangkap mereka! Aku robot pembersih, ku kini punya misi. Debu yang ada di karpet kan ku tangkap. Yo, ayo bersihkan debu di sini. Berhenti! Yo, ayo bersihkan debu di sana. Tertangkap! Tangkap! 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 Bersih sudah sekarang. Sekarang semuanya sudah bersih. Robot pembersih sangat keren. Jika di rumahmu banyak debu, itu akan membuat matamu gatal dan membuatmu bersin. Ayo, bersihkan rumahmu bersama. Meja. Lap. Jendela. Tidak ada debu sekarang. Aku suka. Rumahnya jadi bersih. Yeay! Terbang, terbang. Ayo Superman. Ayo Superman, ayo Superman, ayo! Huh, ha, 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 ha.
Ayah merasa jauh lebih baik sekarang. Terima kasih telah merawat ayah ya. Luar biasa. Ayah Superman kembali. Siap terbang lagi. Miau. Kesehatan yang baik berasal dari kebiasaan hidup yang baik. Banyak makan buah dan sayur, serta olahraga teratur. Tidur yang cukup juga. Luar biasa. Usahakan selalu untuk menjaga kebiasaan baik ini. Mereka akan membantumu sembuh lebih cepat saat kamu sakit. Jika kamu senang tepuk tangan, jika kamu senang tepuk tangan, jika kamu senang dan ingin menunjukkan, jika kamu senang tepuk tangan. Jika kamu sedih menangislah. Jika kamu sedih menangislah. Jika kamu sedih dan ingin menunjukkan. Jika kamu sedih menangislah. Jangan khawatir, mari kita lihat ke dalam lubang pohon ini. Jika kamu takut goyang-goyang. Beranilah. Jika kamu takut goyang-goyang. Jika kamu takut dan ingin menunjukkan. Jika kamu takut goyang-goyang. Kita masih bisa menemukan mobil mainan itu. Jika kamu menyerah, coba lagi. Ayo. Jika kamu menyerah, coba lagi. Ayo. Jika kamu menyerah dan merasa frustasi. Jika kamu menyerah, coba lagi. Yeay, yeay. Jika kamu marah, hentakan kaki. Jika kamu marah, hentakan kaki. Jika kamu marah dan ingin menunjukkan. Jika kamu marah, hentakan kaki. Ada apa? Tupai mengambil mobilku. Tupai pasti akan menyukai ini. Ayo bermain dengan tupai kecil. Jika kamu senang teriak hore, hore. Jika kamu senang teriak hore, hore. Jika kamu senang dan ingin menunjukkan. Jika kamu senang teriak hore, hore. Anak-anak, kita merasakan emosi yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Bagaimana kita bisa mengatasi emosi tersebut? Saat kamu bahagia, kamu bisa bersorak. Ketika kamu sedih, tidak apa-apa untuk menangis. Dan ketika kamu merasa takut atau ingin menyerah, coba lagi. Ayo, ayo, ayo! Du-du-du. Ayo cuci tangan dulu. Tapi aku mau makan kue dulu. Tapi bayi kura-kura ini mau mandi. Tolong cuci. Tolong cuci. Wow. Bayi kura-kura. Kura-kura kotor mandi. Tolong. Kura-kura kotor mandi. Tolong. Siap cuci kura-kura yang kotor. Lapak menyatu. Punggung tanganmu. Gosok. Sekarang sudah bersih. Belum. Silang jarimu. Gosok. Ibu jarimu. Gosok. Lingkari jarimu. Gosok. Putar pergelanganmu. Gosok. Sekarang kura-kura bersih. Yeay.
Oh, jangan! Cuci tangan dulu. Baiklah. Oh, unicorn ingin mandi. Wow, itu unicorn. Unicorn ingin mandi. Tolong. Unicorn ingin mandi. Tolong. Siap mencuci unicorn kotor. Lapak menyatu. Gosok. Punggung tanganmu. Gosok. Silang jarimu. Gosok. Ibu jarimu. Gosok. Tanduk unicorn sudah bersih sekarang. Lingkari jarimu. Gosok. Putar pergelanganmu. Gosok. Sekarang unicorn kotor sudah bersih. Yeay. Tangan kotor. Ayah, bayi babi mau mandi. Bayi babi? Kotor mandi lumpur, babi kotor mandi lumpur. Cuci, cuci, gosok lumpur, lumpur. Pop, pop, ya, dua, satu. Injak, pop, pop, rip, pop, pop, pop. Babi berlumpur, sudah mandi. Oh, mereka semakin kotor. Aha, ayo bantu bayi babi mandi busa. Yeah! Telah, empat, menyatu. Gosok, punggung tanganmu. Gosok. Silang jarimu. Gosok. Ibu jarimu. Gosok. Lingkari jarimu. Gosok. Putar pergelanganmu. Gosok. Sekarang babi kotor sudah bersih. Semua bersih. Makan camilan. Oh. Ah, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Dan kapan lagi kita harus mencuci tangan? Setelah menggunakan kamar mandi. Setelah kita bermain. Dan? Setelah kita buang ingus. Aha. Bip bip tutut, bip bip, bip bip tutut, krik krik. Bip bip, robot es krim di sini. Hah? Wow, itu ayahku. Dia sangat keren. Bip bip tutut, klik klik. Bip bip tutut, kau mau apa? Mimi, kau harus masukkan koin. Kau hanya bisa makan satu es krim. Baiklah. Bip bip tutut, klik klik. Bip bip tutut, kau mau apa? Aku mau es krim vanila. Robot es krim, bip bip bip. Membuat es krim enak-enak. Robot es krim, bip bip bip. Membuat es krim enak-enak. Es krim vanilla, ini dia. Es krim enak-enak enak. Es krim enak-enak enak. Jangan makan es krim terlalu banyak, hanya sekali sehari. Tapi aku mau makan lagi. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Ya. es krim enak enak enak. Hmm. Bip bip tutut, klik klik.
bip bip tutut kau mau apa? Robot es krim bip 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 membuat es krim enak-enak. Robot es krim bip 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 membuat es krim enak-enak. Es krim pelangi ini dia. Ayah boleh makan punyaku sedikit. Baik. Robot es krim bip 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 makan es krim enak-enak. Robot es krim bip bip bip. Oh. Robot es krim bip 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 makan es krim enak-enak. Robot es krim bip bip bip. Es krim enak-enak. Makan banyak es krim enak-enak. Es krim enak. Oh. Es krim enak. Aku rasa mereka sakit perut. Ah, ya ampun. Anak-anak, jangan terlalu banyak makan es krim. Aku tidak akan pernah memakan banyak es krim lagi. Iya, hanya satu sehari. Meow. Kenapa es krim tidak baik jika dimakan terlalu banyak? Es krim mengandung bahan kalori yang tinggi seperti gula dan krim. Jadi, jika kau memakannya terlalu banyak, itu bisa membuat perutmu sakit. Gula dan krim juga bisa membuat menaikkan berat badanmu. Dan itu tidak baik untuk kesehatanmu. Makan hanya sekali sehari. Cepat-cepat waktunya bangun, bersih-bersih jangan terlambat. Ngomel-ngomel, ngomel lagi. Ngomel-ngomel, ngomel lagi. Nyomel-nyomia. Oh, hentikan. Kenapa ibu tidak berhenti mengomel? Cuci tangan sebelum makan, makan daging dan juga sayuran. Ngomel-ngomel. Ngomel lagi, ngomel-ngomel, ngomel lagi, nyam-nyam. Oh, hentikan. Kenapa ibu tidak berhenti mengomel? Menonton TV, bermain ponsel, banyak ngemil saat ku tidur. Kalian janji main bersama. Jangan ulangi kebiasaan mengomel. Ayo pegang janji kita, hentikan kebiasaan buruk. Ya, 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 dari sekarang ya, ya, kita bisa lebih baik. Yum, yum, ya, oh berhasil. Yum, yum, ya, oh berhasil. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita terus mengomeli kita? Tunjukkan pada mereka bahwa kita berubah hari demi hari. Oke. Itu akan membantumu menjadi orang yang lebih baik. Dan orang tuamu juga akan berhenti mengomelimu. Besar kecil, kecil besar. Besar kecil, kecil besar. Waktunya bangun. Hup, gosok gigi dan cuci wajahmu. Sikat kecil punya siapa? Ini sikat gigi kecil. Sikat besar punya siapa?
ini sikat gigi besar. Sikat kecil tuk bayi. Sikat besar tuk ayam. Kecil besar, besar kecil. Besar kecil, ye ye ye. Aha. Topi sepatu kecil punya siapa? Topi dan sepatu kecil. Oh, ayah. Topi sepatu besar punya siapa? Topi dan sepatu besar. Bayi. Jika bayi pakai topi besar. Oh. Jika ayah pakai sepatu kecil. Oh. Kecil besar besar kecil. Besar kecil. Yeah yeah yeah. Oh. Yang terbaik adalah selalu pakai ukuran yang tepat. Yeah. Besar kecil, kecil besar. Besar kecil, kecil besar. Oh, lihatlah besar atau kecil. Besar. Lihatlah besar atau kecil. Oh, kecil. Kalau rumah itu besar. Kalau rumah ini kecil. Oh. Pesawat ini kecil. Pesawat itu besar, besar, besar. Oh, tangan kecil bayi. Oh, tangan besar ayah. Kecil besar, besar kecil. Besar kecil, ye ye ye. Meow. Hari ini kita belajar tentang besar dan kecil. Kita lihat apakah kita bisa membedakan mana yang besar dan kecil. Ada beberapa peralatan makan di atas meja. Apakah piring kuning itu besar atau kecil? Itu besar. Piring besar itu untuk ayah. Oh, baiklah. Apakah cangkir hijaunya besar atau kecil? Ini kecil. Cangkir kecil itu untuk bayi. Apalagi yang kita punya? Garpu besar dan cangkir besar menyatukan hal-hal besar. Garpu kecil dan piring kecil menyatukan hal-hal kecil. Sudah selesai. Kerja bagus. Ayo makan. Ayo makan. Oh, kami hampir lupa kuenya. Menceritakan benda besar dan kecil sangat menyenangkan. Anak-anak, ayo kita buat es warna-warni. Ayo. Kita akan gunakan buah dan sayuran. Wartel, wartel, jeruk, jeruk, labu, labu,
Aku suka makan buah dan sayuran. Rasanya pasti sangat enak. Oh, tidak. Dengung, dengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung. Nyamuk menggigitku, gatal, gatal. Nyamuk menggigitku, gatal, gatal. Tapi jangan digaruk, jangan garuk. Ayah kan beritahu harus apa? Oleskan salep, huhu, tiuplah. Wow, aku jauh lebih baik. Nyamuk, nyamuk, pergilah. Nyamuk, nyamuk, selamat tinggal. Zaz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 a, dengung, dengung. Zazazazazazazazaza, dengung. Zazazazazazazazaza, dengung. Nyamuk berdengung. Nyamuk berdengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung. Nyamuk menggigitku, gatal, gatal. Nyamuk menggigitku, gatal, gatal. Tapi jangan digaruk, jangan garuk. Ibu kan beritahu harus apa? Oleskan salep. Dengung, za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 , dengung. Nyamuk berdengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung, nyamuk berdengung. Nyamuk gigit aku, gatal, gatal. Nyamuk gigit aku, gatal, gatal. Tapi jangan garuk, jangan garuk. Ragam yang bicara harus apa? Meow. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari nyamuk ketika kita berada di luar? Pakai baju lengan panjang dan celana panjang. Pakai obat nyamuk. Dan gunakan obat nyamuk. Kamu pun akan aman dari nyamuk.